Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara beli paket data di Shopee dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan cashback tentunya. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya, silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel kami ini. Terima kasih. Langsung saja, ini dia tutorial beli paket internet di aplikasi Shopee. Baik, langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi Shopee. Yang pertama kali harus teman-teman pastikan adalah teman-teman sudah punya saldo Shopee Pay ya. Jadi jika belum punya, silahkan diisi terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian cashback dan voucher di sini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pilih pulsa, tagihan, dan hiburan yang ini. Nah, di sini silahkan teman-teman klaim terlebih dahulu yang pulsa dan paket data ini. Nah, berhasil kita klaim. Untuk selanjutnya kita klik kembali ke halaman awal seperti ini. Kemudian klik pulsa, tagihan, dan hiburan. Oke, kita tunggu. Setelah itu pilih saja paket data. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan nomor telepon yang ingin digunakan untuk membeli paket data. Oke, kita masukkan nomor teleponnya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan tampil beberapa paket internet yang cocok untuk nomor telepon Anda. Baik, saya di sini akan membeli paket yang unlimited 80.000 ya, yang ini ya. Oke, di sini harganya 79.500, akan saya centang seperti ini. Sudah, kemudian jika sudah memilih paket internet yang ingin dibeli, langsung saja klik lanjut. Nah, sudah, selanjutnya kita akan klik voucher di sini. Nah, ini voucher yang tadi kita klaim, langsung saja kita klik centang atau kita tekan di sini sampai muncul centang merah. Kemudian kita klik OK yang di bawah. Nah, kita di sini mendapatkan voucher plus 3,975.000 koin Shopee. Jadi kita mendapatkan koin cashback ya, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan diskon saat membeli di Shopee lagi. Oke, kita klik OK. Kemudian silahkan pilih metode pembayaran di sini ya, dan pilih Shopee Pay. Oke, sudah, selanjutnya kita klik konfirmasi. Nah, langsung saja di sini kita klik bayar sekarang. Nah, belum, ternyata masih harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Saya akan masukkan PIN Shopee Pay saya. Oke, sudah, berhasil. Nah, di sini pembayaran berhasil, top up paket data sedang diproses. Nah, di sini sudah ada SMS masuk dari pihak Smartfren. Anda telah berlangganan paket Super 4G Unlimited hari 28 hari berlaku sampai dengan 24/04/2021. Oke, sudah ya. Jadi berhasil beli paket data di Shopee dengan cashback 3.750. Oke, demikian teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin beli paket data lewat aplikasi Shopee, silahkan simak video ini tadi sampai selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.